Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Dapur Manda. Dan kali ini aku mau cerita, aku pesen apa ini. Tadaaa, ini adalah kebab. Dan pastinya kebab halal. Ini adalah kebab Morgans ya teman-teman. Ini adalah kebab halal Morgans. Nah sekarang aku mau icip kayak apa rasanya. Sesuai dengan pesanan, ini aku yang beef cheese tuh. Dan sekarang aku mau icip. Ini kemasannya kita pakai, kita yang big ya ini. Jadi ini yang big, ini juga yang big. Cuma ada yang small. Cuman Manda tuh mikirnya gini loh, kalau ini makan malam ya, berarti kalau yang small itu cuman kayak kudapan, sedangkan harganya itu cuma beda 3.000 apa ya kalau nggak salah. Jadi emang mending yang big lah daripada yang small. Kemudian cara bukanya adalah ini ada seperti ini. Rata-rata kardus kebab ya teman-teman. Jadi ini kita buka dulu. Pastikan dia terbuka. Nah ini halal, jadi tenang. Kemudian dibuka seperti ini. Nah kalau sudah di pull itu berarti ditarik tuh. Nah saya pull here. Nah ini ditarik tuh, untuk angkat si kebabnya. Sekarang aku mau coba dulu. Sebetulnya isinya itu yang Panda, nanti biar dicoba Panda ya. Gak enak lah masa aku sisain gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Lagi isinya daging. Kemudian bawang bombay, kemudian sayuran gitu, tapi rasanya cenderung manis. Enak banget pilihannya kebab Morgan. Nah jadi cemilanku malam hari ini yang satu adalah nyemil risoles, kemudian yang kedua adalah makan malam pakai kebab. Nah demikian dari Manda di Dapur Manda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, ditunggu. Sekian dari Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.